Itu jadi depannya kayak gini nih. Ih, gosong-gosong. Oh iya. Yeah. Daerah jalan ke sini emang dataran tinggi kan? Suara apa tuh? Suara-suara gitu terus dinampakin kayak kuntilanak. Oke. Okay. Rekam. Halo semuanya. Yeah. Jumpa lagi bersama Kudul Sidarta Sutejo Ramono Tau Tempe dan Bu Bayu. Ahai, aduh, biasa banget nih kalau dimulai dengan berpantun. Gak apa-apa ya? Boleh, silakan. Kepiting mencapit kerang-kerang dicabit ke lubang batu pasang kuping biar terang. Nih, kita ada di Wisma Merawan, Jember. Iya. Gak nyambung ya? Gak nyambung. Masih gak nyambung. Waduh. Iya, kita udah episode 8 di season 2 PMAM. Waduh, gila gak berasa ya. Udah gak episode berasa. 8 season 2. Iya. Wah, kita udah kemana aja nih, Bay? Udah keliling pokoknya ya. Waduh. Kemana-mana. Ini di mana, Bay? Boleh dijelasin gak lebih detailnya lagi gitu? Iya, kali ini kita di Wisma Merawan. Tepatnya di Bukit Merawan, kaki gunung. Gumitir ya? Gumitir? Iya, Gumitir. Waduh, jangan-jangan Gumitir ini yang sering ibu ngomong sama anaknya. Apa tuh? Kalau ibu udah bilang begini nih kadang nih, Nak, kamu jangan keluar, takutnya kesambar Gumitir. Petir bang ya? Waduh, oh itu petir ya? Aduh. Kirain sama Gumitir. Gak bang, beda okay, bang. Oke. Yeah. Jadi udah rumah ini tuh sempat dibuat syuting film kafir bang. Film kafir? Iya. Yang baru tayang dong. Baru tayang 2 Agustus kemarin. Ya. Oh, oke. Kita yang sekarang syuting di sini. Iya, kita sekarang syuting di sini. Semoga lah ya PMAM bakal difilmin juga. Amin. Nanti kita bakal menguak cerita yang di internet itu bener apa enggak. Bener banget. Terus diakhiri dengan ngerating tempatnya ya. Iya. Kalau boleh juga diakhiri dengan kata salam. Apa sih pokoknya ikutin terus lah PMAM, tonton terus sampai habis, jangan skip gitu. Skip gitu. Pokoknya ya. Yeah. Ikutin kita terus di PMAM kan main. Ayo. Yuk, langsung yuk. Alhamdulillah, kita mulai aja ya. Yeah. Explore. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Gak ditarik. Nah. Numpang. Eh, weh. Coba. Numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apaan, Bay? Ini apaan? Pintu apaan, Bay? Bisa dibuka gak? Buka dulu deh. Bisa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Penumpang. Atas langit-langitnya udah pada hilang. Oh iya benar sih. Tuh. Langit-langit apa? Plafon ya namanya. Iya, itu udah pada rusak. Udah pada rusak semua. Ini juga bekas-bekas. Jadi licin, Bang. Licin banget. Oh iya, ini licin banget nih. Tuh. Licin banget. Ini pintunya juga kayak ada bercak-bercak gitu. Iya. Gua gak ngerti sih. Gak tau bercak kenapa. Bercak coklat gitu. Oke. Okay. Iya. Ini cuman kosongan doang sih ya. Kosongan, iya. Yuk. Sekarang kita masuk di sebelah sininya ya. Iya. Tadi sebelah kanan nih ada wastafel juga di sini. Kita masuk. Iya, ada wastafel. Ya, Boy. Bukain dong, Boy. Tolong, Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Kok susah ya? Enggak. Numpang. Oh sama aja, Bay. Model kamar sama juga. Iya. Sama kamar juga nih. Ini apa nih? Hah? Ada tulisan. Eh, gua nggak tahu sih. Hati-hati ya. Rawan longsor. Hati-hati lawan longsor. Longsor. Oh, emang di daerah jalan ke sini itu ya? Daerah jalan ke sini emang dataran tinggi kan? Suara apa tuh? Iya, emang dataran tinggi. Jadi emang sering longsor mungkin ya. Iya. Kecuali yang enak tuh yang dijual, yang dimakan makanan yang biasa tuh. Tuh enak tuh. Mungkin apa? Itu longsor bukan ya? Risol, Ding. Yaudah deh. Aduh, Bang.
pada lapuk nih. Keluar. Tuh jadi depannya kayak gini nih. Tuh. Oh iya. Ih, gosong-gosong. Ini lohon. Oh. Ini yang bekas syuting film kemarin. Oh. Yang kebakar ini nih. Oh, jadi dibakar beneran gitu. Iya, yang adegannya Mas Sujiwo Tejo. Heeh. Ah, ini kebakar. Oh. Emang bakar beneran tuh. Wah. Tuh. Niat ya? Iya. Tuh. Gila. Gue belum nonton sih filmnya. Gue belum nonton sih, tapi emang adegannya katanya dibakar beneran. Kata yang jaga di sini. Tuh. Pak, info ceritanya nih dibangunin tahun berapa sih? Kalau berdasarkan sambil masuk sini ya. Iya. Berdasar nanya penduduk-penduduk sekitar sih itu tahun 1900-an awal, Bang. 1900-an? Awal. Wow. Itu dibangunnya bareng sama terowongan kereta api di sini, di bawah sini ada. Oh, di bawah sini nih. Di jalan dikit gitu katanya ada. Oke, oke, oke. Oh iya, yeah. Tadi ada jalan kayak setapak gitu. Gitu. Iya. Iya, iya, iya. Di situ ada tuh. Heeh. 1900-an awal itu barengan lah udah ada gitu. Orang-orang sih pada taunya kalau di internet tuh ini punya PTPN 12. Tapi ternyata setelah konfirmasi sama penduduk sekitar bukan, ini punya Perhutani. Oh, Perhutani. Berarti orang taunya kan punya PTPN. Punya PTPN. Padahal Perhutani. Punya Perhutani. Jadi sebenarnya namanya ini Pesanggrahan Perhutani. Pesanggrahan Perhutani. Perhutani. Di Bukit Merawan, tapi orang-orang lebih kenalnya Wisma Merawan. Wisma Merawan. Setiap kamar, 4 kamar yang tadi kita buka, itu tuh modelnya sama semua enggak sih? Iya. Iya enggak sih? Iya. Enggak ada bedanya gitu. Nah, ini tuh sebelum mangkrak, sebelum maksudnya udah lama enggak kepake tuh dipakai buat kalau tamu-tamu datang terus nginap, tamu Perhutani gitu. Oh, iya sih. Modelnya soalnya kayak ini kan dataran tinggi nih, kayak villa tau gak? Iya, kayak villa. Ini kayak villa-villa di puncak tuh, yang Bogor. Kayak gitu modelnya tempat disini. Nah, yang PTPN itu punya villa-villa yang lain, bukan yang ini. Ini juga anak-anak mahasiswa kehutanan suka nginep sini gitu, kalau misalnya ada tugas atau apa. Mahasiswanya. Mahasiswanya. Tapi ada gak yang kayak diganggu-ganggu gitu di sini? Nah, dari cerita mereka sih, iya. Dari cerita-cerita di internet ya, pengalaman mereka tuh ada diganggu kayak pintu tiba-tiba kebuka, ketutup gitu. Ya suara-suara gitu terus dinampakin kayak kuntilanak. Oke. Terus ada anak-anak kecil, ada noni Belanda. Noni Belanda juga ya. Oh, kayak biasa ya emang. Yeah. Ini bangunan Belanda juga kan ya? Iya. Yeah. Enggak, bukan. Enggak tahu tapi kayaknya tahun-tahun segitu itu zaman. Iya sih. Benar-benar. Gue pengen nanya sama lu nih kayak biasa ya. Kalau dulu sendiri pribadi di dalam ini ngerasain apa? Kayak ada apa gitu? No, ya ngerasain ada apa? Ada ini sih, apa seperti yang diceritain ya di internet. Jadi berarti benar ya? Berarti benar emang ada noni ya. Belandanya gitu. Ada terus cewek gitu ya, kuntilanak gitu lah. Oh, kayak gitu-gitu. Di lokasi di kayak nyebar gitu. Oh, dia nyebar. Di mana aja gitu ya? Setiap ini ya nggak terus semua gitu. Oh, nggak semua tapi nyebar emang nyebar. Ya oke. Terus kalau dengar ya ada suara anak kecil gitu, ada anak kecil juga lihat kita juga di sini. Oke. Ada lagi itu dulu sih yang bisa di ini, cuman nggak ganggu yang ganggu. Kalau dibandingin episode sebelumnya di sini tuh nggak ganggu ya. Cuman ada emang tapi nggak ganggu ya. Kita juga kan niatnya nggak macem-macem gitu macem-macem. Kan emang kita di setiap episode ya udah ya ada padanya gitu apanya, kita eksplor gitu. Ini kita lanjut ke samping ya, lanjut samping yuk. Lu pintunya ya. Ditutup, sip. Yuk kita jalan yuk. Samping ini kalau di samping lu udah tahu atau apa belum tahu apa gimana? Belum tahu sih. Belum tahu ya, kita langsung aja. Ini emang dingin banget Bang ya. Iya, ini di sini dingin banget sih sumpah. Dingin banget. Enggak tahu nih suhunya mungkin belasan derajat. Oh, ini yang ini yang tadi pintu-pintu kamar ya? Iya, pintu ya? Keluar dari kamar. Ini kebanyakan tadi dikawat sih. Susah ini di jadi susah keluar kita dari sana. Tuh. Di pintunya nih. Tuh. Semua pintunya. Sampai ujung sana ya berarti ya? Iya. Kayaknya ini sampingnya deh, Bay. Pintu sampingnya deh, Bay. Iya. Iya sih? Atasnya tuh udah kayak, pelafonnya juga sama tuh.
Oh iya benar, ini pintu sampingnya nih. Tuh. Ini yang tadi pintu kebakarnya. Iya enggak sih? Oh iya, nah, yang ada bekas-bekas gosong-gosong. Gitu, bekas-bekas gosong. Oh, gitu. Ini tadi juga dari dalam. Ini dari dalam. Mm-hmm. Pintunya tuh, pintunya tuh. Nah, katanya di sini ada pohon besar ya, Bay? Pohon dimana sih? Besar. Pohon besar ya? Oh, yang cerita di internet itu. Mana sih? Tuh tahu kayaknya ngikutin jalan ini deh, Bang, kayaknya. Mana? Ngikutin jalan ini. Ini kita coba samperin ke jalanan ya. Ke soalnya pohonnya di mana tadi? Pohonnya di pinggir jalan. Atau gimana? Menuju ke jalan. Ini mana pohon gedenya? Oh, ini kayaknya ini. Oh iya benar ini, Bay. Wah, iya, Bay, pohon besar ini. Tuh, pohon besar itu. Gede banget sih pohonnya nih. Iya. Kasih lihat tuh sampai atas. Besar banget nih pohonnya. Tuh, tapi di sini di atas. Kalau lu rasain apa? Ya ngintip dia. Cuma oh, dia ngintip di atas. Ya enggak, bukan di atas tuh yang lain. Oh, di atas yang lain. Uh-huh. Bukan non di Belanda. Ya non di Belandanya sekitarnya maksudnya. Oh, gitu. Oke, oke. Terus ada apa lagi di sini? Ya ada itu sih. Ada ya, itu ada aja. Itu. Uh-huh. Oke, 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 oke. Lanjut lagi aja ya. Hmm. Balik lagi ya berarti ya. Uh-huh. Ada sejarah apa lagi, Bay, di sini, Bay? Kalau yang lu tahu. Ya, kalau dicerita itu ada liat. Ular naga yang jaga kayak Intan gitu di sini. Oh. Ini ada kamar mandi, Bay. Oh iya. Tuh. Toilet crew jagalah kebersihan. Oh, mungkin ini bekas syuting juga iya, ya ini iya. Bekas syutingnya. Tuh. Kayak gitu. Oh. Gimana? Jadi ada ular naga yang di ya ini kaki Gunung Bumitir itu terus jagain Intan. Oke. Tapi dia saking panjangnya tuh sampai nggak kelihatan gitu buntutnya di mana gitu. Oh, buntutnya tuh kita nggak tahu di mana. Hmm. Berarti emang nih kawasan sini tuh dijaga sama ular itu. Gitu. Oke. Dingin banget. Ini masih banyak tuh tempat-tempat yang udah lebat nggak bisa dimasukin lagi. Atau saking mangkraknya itu ya. Oke, Bay, tadi udah masuk ke dalam. Pertama, terus kita ke samping. Habis dari samping kita langsung ke arah pohon. Pohon. Habis ke pohon kita balik lagi. Mm-mm. Ya itulah, di setiap tempatnya pasti ada perbedaan. Yeah. Nah, kayak di sini nih, begitu singkat. Ini kita explore mencari yang mitos-mitos ternyata seperti beli kuaci begitu cepat syuting kita. Ya itulah, apa adanya aja udah enggak ada ya udah enggak usah terlalu dibuat-buat kayak gitu. Mungkin lu bisa ceritain lengkapnya, kali aja ada yang lu belum ceritain atau lu rasain kayak gitu. Ini sih kan sudah tadi sempat jelasin ini apa dipakai sama mahasiswa kehutanan gitu. Kalau misalnya lagi ada penelitian kita sini terus nginapnya di sini sama dipakai buat ruang rapat, dipakai buat kalau ada pertemuan kayak gitu. Oke. Zaman dulunya zaman ya dulu, mungkin ya, rapat-rapat di sini kayak gitu. Tapi karena sejak tahun 2000-an udah mangkrak. Ya udah kayak gini kondisinya sampai ditumbuh-tumbuhin tadi tanaman-tanaman macam-macam iya sih, gitu kan. Benar. Kalau yang lu rasain yang dirasain sih lagi, ya dingin sih, dingin banget sih, dingin terus berat nih. Banget gitu terus makin berat. Apa kayak apa ya, nggak tahu kenapa kok pusing gitu loh. Oh, lu ngerasainnya pusing. Kalau gue iya berat. Sama gue juga ngerasain tapi gue nggak tahu kenapa gue pusing emang bener. Daripada di rumah itu kayak di dalam rumahnya lebih banyak kayak yang di sekitar sih yang hutannya itu yang ya banyak banget gitu. Banyak lah ya di sini. Soalnya lebih banyak kayak emang kayak dikelilingin hutan gitu enggak sih? Semi-semi hutan gitu. Pernah ini enggak sih nonton film Pengabdi Setan? Pernah. Nah, itu kayak ya kayak gitu, apa yang ada adegan si kecilnya siapa sih lupa namanya yang manggil bapaknya sih. Oh, gua tahu tuh. Bapak ke hutan itu. Itu banyak banget itu berdiri-berdiri di situ itu kayak. Itu banyak penuh banget. Penuh banget. Ya malah lebih ini sih lebih ngeri lagi di sini. Tadi juga ada yang manggil gue soalnya hampir sama kayak di film itu.
Oh serius? Sini. Ternyata nawarin villa. Gue juga gak tahu, gue kirain apa. Nawarin villa di mana, Bay? Kok serem amat sih nawarin villa? Oh iya, Bay. Lu ada yang lu rasain lagi gak? Lebih apa ya, nggak tahu ya, bingung ya, kayak gimana tuh, kayak bingungnya lu gimana, apa emang harus gue panggil siapa gitu biar lu nggak bingung? Entah karena dingin atau dingin apa sih, gitu. Kalau gue dingin banget sih sumpah. Iya ya, mungkin karena dinginnya. Iya. Gak tau, aku gak konsen sama sekali ya. Iya. Yeah. Oke, enggak. Kok ngeblank ya, Bu? Aduh. Enggak, aku serius, aku bingung. Kayak bingung. Gak tau, kok aku gak bisa. Kok gak kepikir kata-kata ya? Ngeblank. Karena kedinginan. Oke, karena kedinginan. Gue sih nyampur sih. Anginnya kenceng banget gak sih? Parah sih. Ambon. Lanjut. Langsung main sini tuh berarti ya, Jember itu ya. Iya. Rekam. Allahu akbar. Allahu la ilaha illa huwa la ilqayyum la tawju sinatu wa la naum la ma fi samawati fil armanzala jaz wa inna ila bisni ya la ma baina ini mul ba bismillah ma syaitu wa syaitu samawati wa lar wa la yuzum wa Allahu Akbar. Air minum enggak deh, enggak ada yang bawa. Ditas. Aduh, kena. Aduh, sorry. Aduh. Woi. Di mana ini? Lewat, cuy. Aduh. Kaget gua. Ini sebelah mana ini? Udah enggak bawa. Oh, samping. Kok bisa jauh? Aku lari emang. Iya, lari banget, kencang banget.
Abis. Udah gak karuan ditabrak gue juga sama lu. Gue ditabrak bener-bener parah. Sama lu udah parah banget. Untung dia jatuh sendiri. Kalau gak jatuh, lompat keluar sana. Iya. Suara lemparan batu gitu. Kepala? Iya, kenapa? Berdarah. Sorry ya, berdarah. Hah? Kayaknya berdarah deh. Nih. Oh iya. Berdarah nih. Oh iya. Ada videonya? Bisa di videoin enggak? Iya, tadi jatuh. Berdarah nih. Oh. Wah, sorry ya. Balik lagi. Balik lagi. Sorry. Lu kenapa? Tahu. Aduh. Aduh. Buat gue nih tuh kayak apa ya? Gue udah seneng gitu, maksudnya syuting cepet, udah mau kelar gitu, maksud gue tinggal closing doang. Tiba-tiba Bayu mendadak kedinginan. Emang anginnya gede banget, sumpah di sini anginnya gede banget. Bayu tiba-tiba apa? Palanya tuh ke belakang, jedotin ke kaca. Tiba-tiba dia lari ke sana. Arah sana. Oh iya. Dia, oh iya. Lu lari kenceng kesana. Sana, ya. Lu lari kenceng kesana, terus lu langsung belok. Lu ngebanting, jatuh. Makanya di sini lu berdarah nih. Gua nggak ngerti nih. Kayaknya pas lu jatuh itu. Gitu. Makanya gua kaget pas gua di sini. Gua nggak tahu sih. Maksudnya tadi, gua tadi sampai ditabrak sama lu kayak gitu. Gua nggak tahu ada rekaman apa enggak. Gila. Gua nggak ngerti lagi sih itu lu kenapa. Anjir, gua bilang. Tadi terakhir ingatnya ngomong sih tapi ngomongnya juga lupa ngomong apa di sini ya. Iya, di sini. Di sini makanya gua bilang, closing itu. Iya, lu closing gitu terus kayak berhenti, enggak konsen. Enggak konsen lah pokoknya tiba-tiba enggak konsen tiba-tiba lu ya udah jodotin pala lu terus lu lari ke sana. Jodotin pala? Iya. Ke belakang kalau enggak salah. Ke belakang kaca ini. Terus lu langsung lari ke sana. Kencang banget. Astagfirullahaladzim. Ada, gue gak kata, sorry. Kenapa? Gak tahu nih perut gue. Kenapa? Angin yang gede banget. Gak apa, berdiri aja. Lu kuat gak berdiri? Iya, kuat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Langsung aja deh, udahin aja ya. Ya kayak biasa rating tempat. Sebelum rating tempat, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah support kita dari yang orang Jember. Dia Universitas Jember. Dia yang bantuin kita buat ngedapetin tempat ini, dua orang namanya Rahmat sama Rizky lah ya. Dia salah satu penonton setia juga yang tadinya bahwa mau kita ajak stay di dalam karena dia salah satu penonton yang komen juga, gue nggak percaya kayak gitu. Maksud gue karena dia udah dapetin tempat, makasih banget. Tadinya gue mau suruh dia stay, itu ternyata kejadian lu masuk lagi. Ya udah deh, pikiran gue udah closing aja deh. Kayak gitu aja deh, udah deh, udah gue rasa cukup lah, udah nggak usah lagi, nggak usah tambah. Gue juga kasihan juga, takutnya dia kebingungan kayaknya mukanya. Kalau iya dia kebingungan banget mukanya asli, cuman nggak bisa terekam sayangnya. Ya udahlah gitu aja lah, makasih banyak kayak gitu. Seperti biasa rating tempat. Kita rating tempat, lu berapa? Gedungnya sendiri sejujurnya 6. Sejujurnya 6, gedungnya sendiri. Ini apa hutan sekitarnya 9. Hutan dan sekitarnya 9. Hutan sekitarnya 9. Kalau gue pribadi masuk jalanan dari kota Jember ke sininya itu emang dataran tinggi kan. Emang yang sepi banget, tadi sempet nyasar juga pas sampai sini. Udahlah pokoknya langsung lah, sebelum masuk gue di jalanan langsung gue pasti 10 kok kayak gitu. Makanya gue 10 aja. Gue gitu. Iya, tetap ya. Aduh. Ya udahlah ya, kayak gitu aja lah ya. Gak usah kelamaan lu juga. Kayaknya udah. Aduh, gak nyangka deh. Kok bisa sih masuk lagi? Ya. Iya, itulah. Aduh. Gila. Ya udahlah ya. Yaudahlah. Ya kejadian kayak gitu, ya udah. Apa adanya. Terima. Kayak gitu dan enggak bermaksud macem-macem, ikutin prosedur, ikutin
kalian juga gitu kalau ya, misalnya ke tempat-tempat itu jangan ngelanggar-langgar, jangan nantang-nantang. Nantang-nantang. Gitu aja lah. Ikutin terus PMAM. Jangan lupa tonton. Like, comment, and subscribe. PMAM kan main. Peace. Dah.